Oke cuy, kembali lagi bersama saya Denny di channel Touch Gaming cuy. Oke cuy, di video kali ini saya bakal membagikan 5 cara bagaimana supaya layar HP kita itu licin cuy saat bermain game, terutama game Free Fire Battleground cuy. Oke cuy, nggak usah banyak bacot, langsung aja ke 5 caranya cuy. Oke, untuk cara yang pertama adalah dengan mengubah DPI HP kalian masing-masing cuy. Oke, dengan cara ini kelicinan layar HP kalian itu auto jadi nambah cuy. Oke, jika kalian belum tahu cara mengubah DPI HP, kalian bisa cari tutorialnya di YouTube cuy, sesuaiin dengan HP kalian cuy. Oke, dan saya sarankan ubahnya itu sekitaran 500 sampai 600-an aja cuy. Oke, jika lebih nanti takutnya bakal buat lop cuy HP kalian cuy. Oke cuy, tapi tidak semua HP support dengan DPI ya cuy ya. Tapi tenang saja, ini bakal ada 4 cara yang tanpa menggunakan DPI cuy. Oke, lanjut aja ke cara yang kedua cuy. Oke, untuk cara yang kedua adalah dengan menggunakan bedak bayi cuy. Oke, di sini saya sarankan pokoknya pakai bedak bayi ya cuy ya, jangan bedak yang lainnya cuy. Oke, dan untuk cara memakainya, kalian tinggal usapin jari jempol kalian ke bedak. Setelah itu kalian tempelkan jempol jari kalian yang sudah kalian lumuri dengan bedak ke layar HP cuy, dan kalian olesin perlahan cuy. Oke, jangan kalian tumpahin semua bedaknya ke layar HP karena nanti bakal masuk ke sela-sela HP cuy, dan nanti HP kalian bakal ada yang apa itu bermasalah cuy. Oke cuy, lanjut ke cara yang ketiga cuy. Oke, yang ketiga adalah dengan menggunakan sarung tangan jempol cuy, jempol jari cuy. Oke, dengan cara ini kelicinan layar HP kalian itu auto jadi nambah cuy. Oke, kalian bisa beli sarung jempol tangannya itu di online shop cuy ya. Oke, dan harganya sangat murah sekali cuy. Oke, kita lanjut cara yang keempat cuy. Oke, cara yang keempat adalah dengan memakai minyak kayu putih cuy. Oke cuy, kalian dengan cara memakai minyak kayu putih ini, kelicinan layar HP kalian auto jadi nambah lagi cuy. Oke, untuk caranya kalian kasih tetes sedikit ke jari jempol kalian cuy. Setelah itu kalian usapin ke layar HP kalian perlahan cuy. Oke, tapi saya tidak menyarankan buat HP kalian yang tidak ada tempered glassnya cuy. Oke, cara ini hanya untuk digunakan yang HPnya ada tempered glassnya cuy. Oke cuy, kita lanjut ke cara yang terakhir cuy. Oke, untuk cara yang terakhir adalah dengan menggunakan minyak yang ada di permukaan hidung kita cuy. Oke cuy, kan hidung kita ini kan berminyak kan cuy. Nah, setelah itu kalian tinggal tempelin aja jempol jari kalian ke permukaan hidung kita yang berminyak cuy. Oke, setelah itu kalian oles-oles ke layar HP cuy. Nah, setelah itu nanti layar HP kalian auto jadi licin ya cuy ya. Oke, main FF auto headshot cuy. Oke cuy, mungkin cukup segini aja cuy video 5 cara bagaimana supaya layar HP kita itu licin cuy saat bermain game cuy dari saya. Oke, semoga bermanfaat cuy. Jika ada yang ditanyakan silahkan komentar di bawah video ini, atau kalian juga bisa DM Instagram saya cuy, yaitu ff.deng04 cuy. Oke cuy, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan ya cuy ya. Oke cuy, jangan lupa untuk di like jika suka, dislike jika tidak suka cuy. Oke, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian supaya teman kalian itu juga tahu ya cuy ya. Oke, jangan lupa juga untuk di-subscribe ya cuy ya. Jangan lupa untuk dinyalain juga tombol loncengnya supaya saat saya mengupload video konten terbaru kalian bisa ke notif cuy. Oke cuy, saya pamit dulu. Saya Denny di channel Touch Gaming, cabut dulu. See you next video. Bye bye cuy. Ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end. Yeah, no.